Oke teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pada video kali ini, Mimin akan bagi reward saldo dana 5.000 untuk 2 orang pemenang yang beruntung ya. Sekali-sekali kita bagi-bagi reward nih. Tapi ini bukan hadiah giveaway. Mimin heran ya, Mimin sudah memberikan syarat yang sangat mudah, yaitu cuma 300 like aja. Mungkin kalian sebagian tidak ingin mendapatkan giveaway. Apabila kalian ingin mendapatkan giveaway, pasti kalian like video giveaway tersebut. Syaratnya cuma 300 like dalam waktu 1 hari, tetapi penontonnya lebih dari 300, tidak mungkin tidak ada yang bisa like sampai 300. Dan untuk pengumuman giveaway itu menurut like yang kalian berikan, teman-teman. Dan ini bukan hadiah giveaway ya. Ini hanya bagi-bagi reward aja 5.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, di sini ada video yang di atas, kita bisa salin dulu link videonya, lalu kita bisa langsung cari 2 orang pemenang ya. Lalu kita menggunakan YouTube random comment picker ya guys ya, untuk melihat pemenangnya. Oke, di sini kita langsung ambil aja website YouTube random comment picker. Lalu kita langsung tempelkan di bagian ini untuk link video yang kita salin tadi. Jika sudah, kita langsung cari aja ya. Kita kumpulin dulu nih berapa komentar yang berada di video tersebut. Lalu kita tunggu, dan ada 23 komentar yang tidak dianggap spam. Lalu kita cari langsung untuk pemenang 1 orang. Kita akan cari 2 ya. Kita langsung bismillah. Oke, selamat kepada Jero99 untuk pemenang yang pertama. Dan kalian tunggu saldo dana 5.000 nya ini. Kalian tunggu aja dalam waktu 1x24 jam. Mimin hari ini sibuk, nanti malam aja ya jam 12 Mimin kirim saldo dananya 5.000 untuk para pemenang. Ini bukan hadiah giveaway ya guys ya. Oke, di sini Sony Hazel tidak ada berkomentar nomor dana, jadi kita cari yang lain ya. Oke, di sini ada Bunaya. Oke, di sini tidak ada komentar nomor dana. Oke, selamat kepada Malefic Roar untuk pemenang yang kedua. Oke, selamat para pemenang. Reward saldo dana ini bukan giveaway ya guys ya. Oke, selamat untuk para pemenang. Untuk di next video kita akan cari lagi ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan pada video kali ini. Nah, Mimin akan mengupdate lagi tentang penarikan aplikasi yang pernah Mimin bahas, dan di sini tujuan video ini hanya melihatkan bukti penarikan apakah hari ini masih cepat atau masih membayar. Dan pada video kali ini Mimin akan lihatkan bukti penarikan yang baru Mimin terima, yaitu 10.000 saldo OVO. Dan bukan ke OVO aja kita bisa WD, ke Dana, ke OVO, ke GoPay, Link aja, dan lain-lain, kita bisa langsung melakukan penarikan ke semua e-wallet. Dan aplikasi ini gratisan, mudah, dan terkeren ya guys ya. Dan Mimin menerima saldo dana 10.000 pada tanggal 11 Januari 2022 pada pukul 15.51. Dan Mimin sudah menerima uang di dalam aplikasi ini sekitar Rp210.000 hanya bermain gratisan. Dan saldo Rp210.000 itu tidak Mimin makan semua, melainkan untuk kalian yang ingin cari daget ya, sebagian dana kaget untuk kalian itu yang Mimin dapetin dari aplikasi ini. Oke, so apa sih aplikasinya? Kita langsung saja ya ke TKP. Oke teman, nama aplikasinya yaitu Jadi Duit. Dan di video kali ini Mimin akan share 2 aplikasi penghasil uang dan pulsa secara gratis. Dan kita menuju ke aplikasi yang pertama dulu ya. Nah, ini adalah aplikasi Jadi Duit, dan aplikasi ini sudah terbukti membayar. Mimin sudah mendapatkan saldo dana OVO GoPay kalau dihitung sekitar Rp210.000 yang telah Mimin terima. Dan Rp210.000 itu kita gunakan untuk dana kaget setiap harinya. Dan di sini udah terbayarkan 10.000 OVO, dan tinggal saldo OVO yang 10.000 ini masih dalam proses. Ini mungkin kira-kira masuk pada tanggal 13 Januari ya teman-teman. Oke, di sini cara bermainnya itu bagaimana bang? Tapi di sini kalian fokus ya untuk cari koin-koinnya, karena koin-koin emas itu yang bisa kita tukar jadi dana OVO, GoPay, ShopeePay, Link aja, dan pulsa ataupun Mobile Legend, Diamond FF ataupun game-game online lainnya. Nah, di sini yang pertama kalian bisa pergi ke
menu aktivitas, di sini kalian bisa check-in setiap hari untuk mendapatkan pundi-pundi koin. Nah, lalu di sini kalian juga bisa menonton video untuk mendapatkan poin. Silakan teman-teman beresin. Terus di sini ada juga beberapa aplikasi yang bisa teman-teman install lalu bisa nanti dapetin poin sesuai dengan kemampuan kita menyelesaikan misi-misi tersebut. Nah, contoh di sini ada beberapa aplikasi nih teman-teman, Ago, Mutufan, Acceleran, Forex, Ikuti Survei, Peluang. Nah, misalnya aplikasi Peluang nih. Nah, di sini ada 3 step. Ada step pertama nanti dapetin 70 poin, step kedua dapat 30 poin, step ketiga nanti dapat 40 poin. Maka kalau dijumlahkan, maka kita cuma dapat 140 poin. Nah, yang pertama di sini kalian tinggal klik aja step pertama. Nanti akan kelihatan di sini syarat langkah-langkah yang harus kita ikuti. Terus di sini step kedua klik aja buka aplikasi pada hari kedua, klik go untuk membuka aplikasi dan tinggal masuk ke dalam aplikasi Peluang selama 20 detik. Nanti kalian dapetin 30 poin. Terus di sini ada step keempat, buka aplikasi ini Peluang pada hari kelima, masuk ke dalam aplikasi tersebut tinggal selama 20 detik. Nanti kalian dapetin 40 poin. Tinggal teman-teman beresin aja ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya aplikasi Jadi Duit, supaya kalian tidak mengalami error ketika membereskan misi, kalian bisa install atau update aplikasi ini ke versi terbaru ya. Oke, di sini yang pertama install dan buka aplikasi Peluang, klik aja go. Nanti ketika kalian mengklik go, maka nanti teman-teman akan diarahkan langsung ke Google Play Store. Nah, selain itu kalian juga bisa membereskan survei-survei di sini untuk mendapatkan beberapa poin. Nah, di sini ada survei Telkomsel, survei Bibit, survei Win Samsung, iPhone dan lain-lain. Silakan teman-teman beresin aja. Untuk melihat poin yang akan kita dapetin di suatu satu tugas di sini ya guys ya, dapat 50 poin, 20 koin dan lain-lain. Silakan teman-teman beresin. Dan di sini ada juga misi undang teman. Kalian bisa langsung mendapatkan nanti 400 emas setelah temanmu itu melakukan masukin kode undangan kalian. Nanti temanmu itu ketika masukin kode undangan kalian, nanti kalian mendapatkan 400 koin. Kalian bisa klik lainnya ataupun WhatsApp dan suruh teman kalian memasukkan kode undangan agar nanti kalian dapetin 400 koin dan kalian juga dapetin 30% rabat komisi. Nah, cara untuk mengupdate aplikasi Jadi Duit jadi versi terbaru, kita bisa klik di bagian periksa versi ini ya. Kita klik. Nah, ketika ada tampilan seperti ini, klik di bagian upgrade sekarang. Kita klik. Dan secara otomatis kita akan disuruh untuk mengunduh aplikasi Jadi Duit ke versi terbaru. Silakan teman-teman tunggu aja. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa withdraw nantinya, tapi di sini kita bisa lihat Mimin udah menarik ke dana 10.000, pulsa 5.000, OVO 10.000, dana 25.000. Dan di sini untuk minimal penarikannya itu kalian bisa lihat aja poin yang dibutuhkan di suatu penarikan di sini, ini ya yang Mimin tandai. Dan jika teman-teman ingin menarik ke dana 100.000, teman-teman harus mempunyai koin 14.400. Kalau ingin withdraw 250.000 dana, teman-teman harus mempunyai atau mengumpulkan dulu 38.000 koin. Dan mantap nih guys, legit. Dan aplikasi ini sudah lama sekali rilis di Google, udah lama rilis ya, tapi sampai saat ini masih membayar dan super cepat penarikannya. Oke, jika teman-teman minat silakan aja. Oke, cukup sekian dulu untuk pembahasan pada aplikasi yang pertama. Kita langsung saja ya masuk ke dalam aplikasi yang kedua. Oke teman, aplikasi yang kedua yaitu ataupun garapan yang kedua yang akan kami bahas atau kami lihatkan kepada teman-temanku semua yaitu aplikasi ShareIt. Dan aplikasi ShareIt ini sedang mengadakan event bagi-bagi pulsa secara gratis. Dan nanti ketika kalian sudah mendapatkan pulsa, kalian bisa nanti tukar jadi saldo dana. Nah, untuk cara tukar saldo, cara tukar pulsa jadi saldo dana OVO GoPay, nanti Mimin akan kasih tahu tutorialnya di akhir video. Tapi sebelum itu, kita coba cek dulu review apa sih misi-misi di dalam event penghasil pulsa secara gratis dari ShareIt ini. Dan di sini nanti kalian bisa langsung klik di bagian ini, ada menu
logo pulsa gratis. Nah, buat teman-teman yang tidak ada logo seperti ini, kalian bisa update dulu aplikasi ShareIt di Google Play Store ya. Kita klik pulsa gratis. Nah, di sini teman-teman cukup check-in aja, modal check-in aja. Nanti ketika koin kalian sudah mencapai minimum penarikan, kalian bisa langsung mencoba melakukan penarikan. Dan selain itu, kalian juga bisa membuka peti harta karun. Dan ini petinya ini bisa dibuka setiap hari Jumat. Nanti di dalam peti tersebut ada beberapa koin tambahan yang bisa kita dapetin. Nah, di sini teman-teman cukup check-in aja ya. Hari pertama dapat 500 koin, hari kedua dapat 1500 koin, hari ketiga dapat 3000 koin, sampai hari ketujuh nanti teman-teman akan mendapatkan peti juga atau koin sekitar 30.000. Jadi setiap hari kalau kita rajin, maka nanti semakin banyak juga koin yang akan kita dapetin. Dan di sini misi undang temannya tidak ada, jadi murni hasil kita sendiri. Kita klik di bagian tukar sekarang. Nah, di sini untuk minimal penarikannya itu 115.000 pulsa ya. Maksimal 100.000 pulsa. Nah, untuk melakukan penarikan 15.000 pulsa, kita harus membutuhkan 150.000 koin. Jadi, kalau ingin withdraw ya, kalau ingin withdraw 100.000 pulsa, kita harus mempunyai 1 juta koin, guys. Dan di sini ada aturan penarikan, kita bisa tap terlebih dahulu. Nah, instruksi penarikan di sini kalian bisa baca-baca dan biasanya akan memakan waktu 1-3 hari bagi untuk melakukan penarikan ke pulsa. Dan di sini kalian bisa baca-baca aja untuk instruksi penukaran ya. Nah, lalu bagaimana cara menukarkan pulsa ketika nanti kami sudah menerima pulsa tersebut dan ingin menukarkan menjadi dana? Dan sangat gampang sekali teman-teman. Kalian bisa pergi ke Google Play Store, bisa klik di bagian convert pulsa jadi uang ya guys ya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman install, nanti teman-teman bisa langsung pahami aja. Dan saran saya, kalian bisa menggunakan aplikasi Buy Pulsa untuk menukarkan pulsa yang kalian dapetin dari misi ShareIt tadi. Nah, di sini tinggal teman-teman install aja karena ratingnya bagus dan udah di-download sebanyak 500.000 orang. Dan aplikasi ini sudah resmi di Google Play Store pada tahun 2020 dan diupdate kembali pada tanggal 8 Januari. Dan di sini kalian bisa menukarkan ke semua saldo OVO, GoPay dan Dana. Kalian juga bisa transfer ke BCA, BRI, BNI dan lain-lain. Dan di sini tim aplikasi Buy Pulsa memiliki beberapa customer service yang siap sedia melayani jasa penukaran pulsa, jual beli pulsa ke rekening ataupun ke e-wallet yang buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Dan di sini aplikasi ini sudah resmi di Google Play Store dan aplikasi ini sudah ada websitenya dan udah ada Instagramnya. Silakan teman-teman kepoin aja untuk aplikasi Buy Pulsa. Di sini sangat recommended sekali untuk aplikasi ini kalian gunakan untuk ditukarkan nanti untuk menukarkan pulsa menjadi uang ataupun dana secara gratis. Oke, jadi seperti itu dan ratingnya bagus ya guys ya. Kalian bisa baca aja nanti untuk aplikasi ini bisa kita gunakan untuk menukarkan pulsa yang kita dapetin dari aplikasi ShareIt ketika kalian sudah mendapatkan saldo pulsa secara gratis. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja untuk tutorial pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah dari Mimin, semoga kalian sehat selalu. Dan Mimin minta maaf kalau ada salah-salah kata ya guys ya. Oke, sampai jumpa di review ataupun tutorial besok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.